Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada bincang buku yang perdana di Wonder Home Library Channel atau Wonder Home Channel. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Dia aktivis, dia pegiat literasi juga. Yang punya satu kelompok namanya KBM ya, apa? Komunitas Belajar Menulis. Belajar Menulis. Dan biasanya menyelenggarakan semacam klinik penulisan, penulisan kreatif, penulisan ilmiah secara rutin di Yogyakarta. Dan tahun kemarin tidak begitu lama juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Arab Spring, Tantangan dan Harapan Demokrasi, diterbitkan oleh penerbit Gramedia Kompas. Dan itu isu yang sangat menarik dan sangat hangat, apalagi membandingkan tiga negara di Timur Tengah, yaitu yang pertama kali timbul Arab Spring di Tunisia, di Syria, dan Mesir kalau nggak salah ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke buku secara lebih dalam, mungkin Mas Ahmad, saya panggil Mas Ahmad ya, saja. Oke, silakan. Bisa cerita, gimana kok bisa proses kreatifnya ini? Terinspirasi oleh apa sehingga tertarik dengan tema The Arab Spring, dan kemudian bagaimana proses penulisan buku ini sendiri? Ya, terima kasih Mas Ipa atas undangannya untuk berbincang terkait dengan buku saya pada sore hari ini. Ya, ini sebenarnya kita tahu bahwa tahun 2010 akhir ada gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah yang dikenal dengan Arab Spring. Sebagai akademisi, maka tentu kita harus meresponnya secara akademik. Saya kira banyak buku yang ditulis oleh banyak orang terkait dengan Arab Spring, tetapi menurut saya dari yang saya amati di Indonesia yang menulis secara ilmiah terkait dengan The Arab Spring itu, itu saya belum banyak menemukan gitu. Maka saya mencoba merespon itu, mengkaji, melakukan riset, penelitian terkait dengan Arab Spring di Timur Tengah. Tetapi sebenarnya kalau dalam buku ini kan dia lebih fokus melihat pada proses demokratisasi di negara-negara Arab. Karena Arab Spring ini kan membuka pintu bagi masyarakat Arab akan kehidupan yang demokratis. Jadi mimpi atau angan-angan masyarakat Arab untuk kehidupan yang demokratis itu terbuka pintunya dengan adanya gejolak politik yang kita kenal dengan The Arab Spring pada akhir 2010 yang lalu. Kira-kira begitu. Jadi Arab Spring itu sendiri munculnya sebagai sebuah wacana ilmiah atau wacana apa sih? Apa Arab Spring itu sendiri? Itu gimana muncul, kenapa term itu yang dipakai gitu? Ya, memang yang memberi term ini kan orang Barat ya. Oke. Eropa. Ada term yang lain yang mencoba menggambarkan peristiwa itu. Ada yang menyebutnya dengan The Arab Awakening, kemudian Jasmine Revolution. Tetapi yang lebih populer itu adalah The Arab Spring. Spring kan musim semi ya, kebangkitan itu. Jadi habis apa, setelah selesai musim gugur itu, kemudian musim semu, dedaunan itu, ini kan memberikan satu harapan gitu. Itu digambarkan bahwa Arab Spring sebenarnya ini kan memberikan satu harapan bagi masyarakat Arab untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, pada saat itu ditafsirkan banyak bahwa kehidupan yang lebih baik itu adalah dengan demokrasi gitu. Jadi diandaikan bahwa mungkin secara umum masyarakat Arab itu secara politik itu otoriter dan segala macam, Arab Spring memberikan harapan akan munculnya demokratisasi itu di sana. Gitu. Nah, sejauh itu kan tahun 2010-an ya mulai muncul wacana itu ya. Terus dalam perjalanannya bagaimana? Evaluasi dan atau studi dari Mas Ahmad, apakah harapan itu harapan kosong atau harapan yang
memang menjanjikan dan kemudian apa itu bisa terimplementasi, bisa terwujud gitu atau gimana? Kalau dikatakan kosong juga saya kira tidak, karena terbukti hari ini Tunisia berhasil mengonsolidasikan demokrasinya gitu. Meskipun hanya Tunisia yang berhasil ya. Bahkan dari apa demokrasi indeks 2019 yang dirilis kan Tunisia justru peringkatnya di atas Indonesia gitu. Tetapi dalam buku itu kan menggambar ada tiga negara yang saya coba bandingkan proses demokratisasinya. Okay. Tunisia, Mesir dan juga Suria. Tunis, Mesir dan Suria. Tunisia seperti saya katakan tadi, dia berhasil mengonsolidasikan demokrasinya dan ya ada sudah tiga kali menyelenggarakan pemilihan umum. Ini kalau kita baca dari teori demokrasi menurut Jack Snyder, dia kan sudah masuk dalam fase mature demokrasi, demokrasi yang sudah matang. Sudah matang ya. Okay. Memang di Mesir gagal karena ada pemilu 2012, tetapi ada kudeta dari hasil pemilu yang demokratis pada tahun 2013. Itu yang Mursi. Ya, Muhammad Mursi. Dimenangkan Mursi. Jadi okay. Mursi terpilih secara demokratis pada bulan Juli 2012, tetapi dikudeta pada Juli 2013, satu tahun berkuasa gitu. Di Suria saya kira sampai sekarang belum beranjak pada jatuhnya rezim yang otoriter dari Bashar al-Assad masih berkuasa, sehingga dia belum berhasil mengonsolidasikan demokrasinya. Nah, Tunisia berhasil, kalau kemudian Mesir gagal di tengah jalan. Kemudian kalau Mesir apa Suria itu ya fase konsolidasi awal dia belum berhasil people power ini belum berhasil menggulingkan rezim yang otoriter gitu. Di Syria. Gitu. Nah, iya menarik ya untuk dilihat. Katakan gini. Mungkin Syria agak kasusnya yang sampai sekarang masih chaotic begitu. Artinya antara kaum sipil, milisi dan rezimnya Bashar al-Assad masih di sana. Kalau di Mesir kan terjadi pergantian rezim, di Tunisia kan juga ada pergantian rezim. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan di Tunisia itu proses demokratisasinya itu mengalami keberhasilan dan di Mesir tidak? Itu apa faktor-faktor? Dari hasil kajian saya itu, saya melihat intervensi asing, terutama Amerika itu sangat kuat sekali. Di mana itu? Tunisia itu kenapa berhasil mengonsolidasikan demokrasi karena Amerika tidak banyak mengintervensi. Karena dia Tunisia bukan dianggap negara center di Timur Tengah, jadi tidak terlalu dikhawatirkan oleh Amerika. Oke. Sementara kalau di Mesir itu kita tahu Mesir adalah negara center ya, cukup besar pengaruhnya dan itu sangat menentukan. Sehingga dalam kajian saya yang saya teliti itu menemukan banyak bukti di mana jatuhnya Mursi itu ada intervensi dari Amerika Serikat gitu. Pertama karena dari sinyal politiknya Mursi dilantik pada bulan Juli 2012, akhir Agustus 2012 dia negara pertama yang dia kunjungi itu adalah Cina, dari Cina dia ke Iran gini. Ini kan kalau kita lihatnya dalam perspektif HI dan politik ya, Mursi akan ada indikasi dia akan merubah kiblat politik dari Mesir itu, dari awalnya ke Washington itu kemudian ke Tiongkok ya, ke Cina gitu. Dan karena memang ya kita tahu Ikhwanul Mursi kan tokoh dari Ikhwanul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin dalam sejarahnya kan ya sangat keras dan anti terhadap Amerika Serikat. Sehingga dalam gejolak ketika terjadi. Tapi kira-kira kepentingan Amerika apa selain apa kecewa misalnya Mesir nggak akan lagi berkiblat kepada Amerika, kira-kira kepentingan apa dengan menurunkan Mursi itu? Ya target apa yang ingin Amerika? Pertama dia kalau kemudian kehilangan Mesir itu berarti kan pertama kehilangan pengaruh
di Timur Tengah. Dan tentu apa juga itu akan berpengaruh terhadap apa terhadap Israel saya kira gitu. Nah, ini dan faktor-faktor ternyata itu kan ketika terjadi revolusi gitu dari Pak Sang Hidup mengatakan dulu mengonfirmasi itu kan ada apa black box itu yang pakai peci hitam apa dia kepalanya Pak Gita itu kelompok-kelompok yang didukung oleh Israel gitu. Karena Israel sangat khawatir sekali dengan Mursi itu. Kalau yang saya baca, saya mengikuti perkembangannya ketika terjadi revolusi, ketika terjadi kudeta terhadap Mursi, itu Amerika seolah-olah merestui dalam artian tidak mengecam proses peralihan kekuasaan dari Mursi ke Abdul Fattah El-Sisi. Jadi enggak tahu gitu jadi dia gitu ya. Padahal kita tahu bagaimana di Libya, bagaimana di Suriah itu kan Amerika sangat keras sekali mengecam. Ini saya baca bahwa ya memang Amerika bermain di balik ini semua gitu. Itu satu apa satu hal ada faktor internal karena apa itu namanya intervensi asing dalam hal ini adalah Amerika terhadap negara-negara di Timur Tengah. Tapi kalau dari sisi internalnya, apa? Misalnya kan kalau dalam konteks Mesir gerakan Ikhwan melahirkan Mursi terus kemudian dikudeta oleh Sisi. Dalam konteks Tunisia kan juga sebenarnya gerakan demokratisasi atau partai politik yang menang awal itu kan juga terinspirasi oleh Ikhwan oleh misalnya Rashid Ghannouchi dengan apa? Nahdoh kalau enggak salah ya. Dari sisi dinamika internal politik masing-masing negara itu apa kira-kira yang membuat satu berhasil satu tidak gitu. Iya. Pertama kalau saya melihatnya kayak di Mesir itu Ikhwanul Muslimin itu dia tidak punya pengalaman sebagai apa pemimpin ya dalam artian mengambil alih pemerintahan itu dia tidak punya pengalaman sehingga pada awalnya kemudian angan-angan atau aspirasi dari masyarakat itu untuk kehidupan yang demokratis justru Mursi sendiri mengindikasikan dia akan mengarah ke otoritarianisme ketika pada akhir Desember 2012 itu dia mengeluarkan dekrit yang itu kan memberikan kekuasaan yang cukup besar terhadap presiden itu. Hasil pilpres ketika dia menang kan itu tidak terlalu mayoritas ya dia menang 52-48 dalam artian bahwa ini bisa dibaca ya memang mayoritas masyarakat Mesir itu memilih dia, tetapi kan ini sisa-sisa orde lama ini atau kemudian ininya rezim apa Husni Mubarak itu masih kuat sehingga yang 4% ini kan bisa sangat mudah sekali digeser ya ketika terjadi dinamika politik ada permainan media dan asing kemudian memainkan peran media ini kan bisa sekali. Itu yang saya baca dalam dinamika internalnya. Kenapa Mesir itu gagal di tengah jalan gitu. Seandainya Amerika tidak banyak bermain dan kemudian Mursi itu tidak digulingkan di tengah jalan ya dia berhasil mengonsolidasikan demokrasinya. Cuman ya itu tadi tidak ada jaminan bahwa Mesir itu akan kemudian masih dalam aliansi negara-negara yang pro terhadap Amerika Serikat. Ya kalau di Tunisia ya memang dia kita melihatnya dia cair ya bahwa pada pemilu pertama itu An-Nahda yang menang kemudian pada pemilu yang pertama itu yang menang partainya An-Nahda. Iya An-Nahda yang menang kemudian yang kedua itu kan Nida Tounes ya jadi ya ini mending kan dia cair betul ya dia cair jadi fraksi itu tidak terlalu kuat terbangun sebagaimana yang di Mesir. Kalau di Suriah ya kita tahu kenapa gejolak itu sampai saat ini masih berlangsung karena ada dua negara superpower yang saya kira yang bermain di sana ada Amerika Serikat dan ada Rusia gitu. Banyak kalau yang bermain lah di situ ya kalau untuk kasus Syria. Ini yang membuat pertarungan itu alot dan berlangsung lama gitu. Menurut saya seandainya tidak ada negara superpower yang
membackup itu sudah lama, salah satu pihak itu pasti sudah menyerah atau sudah mengalah, sudah kehabisan amunisi, kehabisan stamina kan. Tapi kan ada Amerika dan Rusia. Amerika membackup oposisi, Rusia membackup rezim. Jadi rezim, dan sama-sama kuat. Dan itu pertarungan kalau ideologi juga saya kira gitu. Pertarungan ideologi global gitu, dan kemudian menjadikan kelompok-kelompok yang ada di sana itu sebagai proksi semacam gitu ya, semacam bonekanya saja gitu. Tapi menarik juga kalau misalnya gini, lagi ke misalnya ke Tunisia kan ada tokohnya, Mesir juga ada tokohnya. Misalnya Rashid Ghannouchi itu kan pernah terasing di Inggris, terus kemudian balik ke Tunisia dan bagaimana dia membangun partai politik di sana gitu. Dari sisi konstitusi misalnya, kan ada yang mensinyalir bahwa kegagalan Mesir itu karena terlalu memaksakan formalisasi Islam. Demikian pula di awal-awal An-Nahdoh itu formalisasi Islam juga di Tunisia, meskipun kemudian kesana mulai mau berkompromi. Kalau di Mesir nggak mau berkompromi karena ketidakmauan atau ketidakmampuan mengelola kompromi politik ini, inilah kemudian yang menurut sebagian orang menjadikan satu mengalami keberhasilan, satu tidak. Gimana opini Mas Ahidi tentang itu? Saya juga melihatnya begitu, cuman persoalannya yang paling kuat menentukan itu dalam pembacaan saya adalah intervensi asing itu. Kekuatan jadi, intervensi asing tentu itu ada, tetapi yang kuat sekali itu dalam kasus Mesir itu, yaitu yang saya temukan itu keterlibatan dari Amerika, Israel itu sangat kuat sekali itu. Dan kuat, pertama sisa-sisa dari rezim Mubarak juga kan masih kuat ya. Kemenangan Mursi itu kan sangat tipis sekali, 52-48, berarti kan cuma selisih 4% ya. Itu saya kira tidak banyak. Nah ini kan ketika pada awalnya masyarakat memimpikan kehidupan yang demokratis, dan Mursi kemudian mengindikasikan bahwa dia akan kembali ke otoritarianisme, dan ini digoreng oleh media. Ya yang dulunya mendukung Mursi kan kemudian berbalik kecewa dengan Mursi dan kemudian turun ke jalan, sehingga terjadilah kemudian kudeta. Dan ya itu tadi saya katakan bahwa saya mengikuti perkembangan pemberitaan media, terutama di media nasional itu, Amerika tidak mengecam bagaimana Abdul Fattah el-Sisi mengambil alih kekuasaan itu secara tidak konstitusional di Mesir gitu. Padahal kita tahu bagaimana kerasnya Amerika, baik itu ya Obama dan Menteri Luar Negeri mengecam Bashar al-Assad, mengecam hadapi di Libya, tetapi dalam kasus saya tidak melihat itu. Kalau standar yang dipakai adalah proses demokratisasi itu harusnya dikecam juga dan sampai saat ini kan tidak Abdul Fattah el-Sisi masih menjadi pemimpin Mesir, berarti kan Amerika itu welcome saja. Ada standar ganda. Ada politik standar ganda yang dimainkan oleh Amerika. Kalau dari sisi ininya sendiri, dari sisi intervensi Amerika pasti dia punya kepentingan politik untuk sebagai negara superpower, adidaya, ingin punya dominasi di sebuah kawasan tertentu. Tapi kalau dari sisi kalau dari sisi masyarakat Arabnya sendiri di Mesir, di Syria maupun di Tunisia, kok mau-maunya mereka diintervensi? Apa sih kepentingan mereka? Kenapa mereka mau diintervensi? Kenapa mereka menyerahkan diri mereka pada intervensi asing? Padahal mereka tahu tentunya intervensi asing itu akan memecah belah mereka sendiri. Kalau itu gimana kira-kira? Itu yang saya tidak kaji lebih jauh ya. Kenapa? Cuman ketika misalnya salah satu intervensinya dalam hal bagaimana memframing pemberitaan media, ya kan bisa jadi masyarakat kan tidak sadar sebenarnya gitu. Bagaimana kemudian media membangun opini publik bahwa Muhammad Mursi ini dia akan kembali ke otoritarianisme. Ini kan intervensi dalam bentuk ini kan saya kira masyarakat banyak tidak sadar dengan framing-framing itu. Dan
kita tahu bahwa ya memang gencar sekali framing media bahwa Muhammad Mursi itu akan kembali ke otoritarianisme ketika dia mengeluarkan dekrit presiden pada Desember 2012. Apa isi dekrit yang dikeluarkan? Intinya dia memberikan kewenangan yang cukup besar terhadap presiden itu. Jadi ini kemudian Juli apa Januari dan sampai kemudian berakhir pada Juli itu ya, sehingga masyarakat turun ke jalan karena dia kecewa sebenarnya. Awalnya dia dia mengharapkan itu bahwa mereka akan hidup dengan sistem yang demokratis, justru kembali kepada otoritarianisme yang digulingkan bersama-sama. Tapi ternyata ketika Abdul Fattah El-Sisi mengambil alih kekuasaan dengan secara tidak demokratis, itu justru framing media itu tidak banyak membangun opini publik itu. Dan di sini kan kita bisa membaca sebenarnya. Padahal jelas-jelas jelas sekali. Apa penimbakan banyak yang mati dan itu adalah diperintahkan oleh kemudian anggota Ikhwanul Muslimin itu banyak ditangkap, banyak dibunuh dan itu biasa saja gitu. Tekanan internasionalnya saya kira itu kurang kencar seperti sebagaimana di Mesir, di Suriah. Saya kira begitu. Artinya framing media itu penting dan menggiring opini masyarakat sana sendiri bahwa oh ini adalah rezim yang otoritarian atau tidak gitu dan kemudian perlu digulingkan atau tidak gitu. Tapi yang juga ini buat saya sendiri yang agak mengherankan, kenapa juga orang ya kelompok-kelompok di sana itu mau mengundang asing atau mau di apa itu namanya dibantu asing dalam konteks untuk memusuhi sesama warganya sendiri. Ya apalagi yang jelas banget kan di sini gitu. Jangan sampai di Indonesia juga semacam itu. Masih menyerahkan diri kepada Amerika, menyerahkan diri pada China, terus kemudian kita malah gontok-gontokan satu sama lain gitu kira-kira. Oke, baik, ini dan saya kira diskusinya sangat menarik di dalam buku ini. Begitulah kira-kira tadi konten atau diskusi dan hasil studi dari Mas Ahmad Sahidi di dalam buku The Arab Spring. Oke, sedikit sekarang tentang proses publikasi buku ini sendiri. Butuh berapa lama ini dari draft terus kemudian menjadi apa bisa berproses menjadi buku? Agak lama ya. Karena menulisnya kurang lebih setahun saya kira. Kurang lebih setahun. Kemudian saya endapkan kurang lebih setahun juga. Setelah itu saya tambah lagi, saya revisi dan saya kirim ke Kompas, penerbit Kompas itu bulan Mei 2018. Mendapatkan jawaban itu kalau tidak salah November 2018. Isinya bahwa Kompas tertarik untuk menerbitkan saya punya naskah. Tetapi harus direvisi, ada beberapa catatan yang disampaikan, tambah ini. Saya kemudian merevisi lagi sesuai dengan masukannya. Dan saya kirim, kalau tidak salah kirim balik Desember 2018. Februari 2019 saya sudah langsung dihubungi oleh editor yang ditunjuk oleh Kompas. Namanya Mbak Nana. Dia Mas, kami yang ditunjuk untuk menjadi editor dari naskah Bapak. Mas. Kemudian saya berinteraksi langsung mungkin 3-4 kali ya proses revisi redaksi ya. Ini proofreading typo segala macam gitu. Kemudian citasinya. Itu kan cukup melelahkan, jadi mungkin dari bulan Februari sampai Juni kalau tidak salah baru selesai semua. Kadang masih ada saja, ini masih ada yang kurang, kemudian ini tidak ada di daftar pustaka, ada di dalam disitasi. Itu teliti. Makanya saya salut dengan Kompas, itu memang penerbit yang sangat profesional dan ya memang anulah. Saya sangat dengan melihat
kerjanya seperti itu sangat luar biasa saya kira. Puas ya. Iya, puas. Artinya kalau bentuk hasil akhirnya semacam akhirnya, ini gitu, ya. Itu memuaskan karena proses dan butuh ketelitian gitu. Iya. Ya memang melelahkan saya melelahkan. Kira. Dan memang proses proses penerbitan enggak bisa instan hanya misalnya kita kasih naskah kemudian langsung terbit, ya, ada proses review di dalamnya, ada proses proofreading di dalamnya gitu, dan ya itulah kerja-kerja scholarship, kerja-kerja akademik itu. Dan ya sukses, makasih Mas Ahmad Sahidi sudah berbagi di Wonder Home Library. Sekali lagi kita akan ketemu lagi di bincang-bincang tentang buku di channel Wonder Home Library ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.